Hai Dog Lovers Indonesia, bersama saya Bobby San. Selamat datang di channel YouTube Dunia Anjing Kita. Hari ini saya ingin mengajak Dog Lovers Indonesia mengunjungi rumahnya Sally Ramli. Nah, Sally Ramli ini breeder, corgi, dan papillon. Nah, sekarang saya sudah bersama Sally Ramli. Sally Ramli ini breeder, corgi, dan papillon. Papillon. Yang. Papillon. Iya deh. Papillon. Bilangnya apa? Papillon. Papillon. Bilangnya. Ini anjing asal mana ya? Asalnya dari terkenalnya itu Prancis. Papillon ini sendiri artinya kupu-kupu. Oh, papillon ini dalam bahasa Prancis. Papillon, benar. Papillon. Oh, selama ini saya bilangnya papillon. Ya, Indonesia kan lah kayak corgi ini kan ya. Oh, jadi ngomongnya papillon. Papillon itu artinya kupu-kupu asalnya dari Prancis. Ya, karena kupingnya itu bulunya panjang kayak gini kayak kupu-kupu. Oh. Memang bulunya mesti begini kalau dewasa. Iya. Nah, kalau anak kan belum panjang. Oh, anak kan juga belum panjang. Iya, cuman kupingnya udah besar gitu. Oh, oke. Okay. Nah, Sel, kalau corgi ini asalnya kan dari Inggris ya? Asalnya dari daerah Wales itu ya, Inggris. Oh, Inggris juga ya. Cuman dulunya dari Swedish Falhund dikawinin sama daerah Wales punya anjing gembala. Ciptalah jadilah corgi. Katanya sih gitu. Nah, dengar-dengar kan ini anjingnya kesayangannya Ratu Elizabeth ya? Betul. Bisa diceritain tentang Ratu Elizabeth, memang piara ini gunanya untuk apa gitu, Sel? Mereka sih emang suka aja ya kalau si Ratu Elizabeth. Memang gila anjing ya? Iya. Dia kalau tidak salah dia dulu piara totalnya sekitar udah 30-an corgi. 30-an corgi? Tapi dari dia muda kali ya. Oh. Terus kayak gitu sifatnya kalau misalnya aslinya sih mereka kan anjing gembala ya. Jadi kecerdasannya tinggi. Nah, dulunya kan diciptakan untuk anjing keluarga. Anjing gembala. Nah, sekarang sama Sally dibikin sebagai anjing keluarga dong. Udah ya. Kayak anjing keluarga, ya. Ada masalah gak di situ? Misalnya kan anjing gembala perlu aktivitas, ya kan? Nah, begitu dia masuk ke rumah, masalahnya gimana gitu? Kalau untuk masalah sih menurut saya gak ada yang sampai gimana. Cuma namanya anjing gembala, ya lebih baik ada olahraganya. Masih ada ekses ya? Atau apa gitu. Kalau enggak, jadinya ya biasanya overweight. Gitu. Oh, dia mudah overweight ya? Mudah overweight, karena rata-rata demen makan. Nah, kalau corgi ini bawel gak sih? Mereka cuma berisik kalau misalnya ada sesuatu. Misalnya ada orang ketok pintu, atau ada sesuatu yang lewat gitu. Nah, itu dia baru berisik. Berisik. Jadi mereka lebih kayak ngasih tahu aja gitu. Enggak, mereka don't stop gitu, enggak. Nah, kalau ini kok kayaknya datangnya anteng banget. Mereka memang sifatnya anteng begini. Enggak, papillon itu benar-benar aktif banget. Aktif kalau dilepas di lantai tuh wah gitu, kayaknya heboh gitu. Tapi kalau misalnya begitu duduk di peluk diam. Oh, dia diam begitu ya. Gitu. Ini kalau salah dia Ratu Marie Antoinette. Inggris. Yang, oh, Prancis. Prancis. Oh, ini kesayangannya Ratu Prancis. Iya. Ini kesayangannya Inggris. Ratu Inggris. Kalau saya kesayangannya Ratu itu nggak ada ya. Nah, perawatannya, perawatan corgi, kita ngomong perawatan corgi dulu ya. Menurut saya ini perawatannya seperti apa? Mudah apa susah gitu? Corgi itu sebenarnya masalah utamanya adalah rontok. Rontok? Rontok sekali. Oh. Ini kayak gini, itu rontok biasa. Jadi dia anjing yang rontok sepanjang tahun atau ada yang musimnya? Dia sepanjang tahun rontok, tambah lagi pas lagi musim rontoknya parah. Makin gawat ya. Nanti aku bisa kasih lihat fotonya sih. Wow. Yang pas lagi rontok itu. Iya, iya. Nah, perlu disisir tiap hari ya ini? Kalau misalnya bisa ya iya, supaya karena namanya bulunya rontok begini kan ya, nanti nempel di furniture, nempel kalau naik keranjangnya nempel di ranjang, nempel di baju gitu. Kalau misalnya dengan disisir dia untuk mengurangi yang nempel-nempel di badan, tapi ya nggak berhenti banyak sih. Nah, anjingnya kan panjang, Sel. Kalau naik tangga gitu emang boleh? Nggak takut patah gitu? Masalah utama dia sih sebenarnya katanya ada yang namanya degeneratif myelopati itu. Nah, itu DM bilangnya. Itu adalah di tulang punggung. Itu sering terjadi di anjing yang badannya panjang-panjang kayak gini. Nah, kalau yang badannya panjang kayak gini, dia gampang ngomong kasarnya sering kejepit gitu loh sarafnya. Saraf kejepit ya. Bilangnya gitu. Tapi itu adalah keturunan gitu. Bisa dibantu dengan ya nggak terlalu banyak makan jadi nggak gendut. Atau misalnya ya dia punya
aktivitasnya, jadi otot-otot punggungnya lebih kuat, seperti itulah. Nah, dog lovers tuh mesti diperhatikan masalah tulang punggungnya karena anjingnya badannya panjang. Jadi dijaga supaya nggak gampang, supaya otot punggungnya kuat. Ya, otot-otot punggung kuat supaya menjaga tulangnya supaya nggak gampang kejepit sarafnya ya. Nah, Sir, corgi ini bisa akur dengan anjing lain? Akur aja. Ini kan lagi syuting ya. Ada kamera ya. Jadi bisa aja dia ada kamera dia pura-pura akur gitu. Enggak tahu di belakang kan berantem kita enggak tahu ya. Enggak. Ini mereka sebenarnya enggak mereka bisa bergaul. Cuman mereka banyakan ya, mostly itu dominan. Oh, dia mereka anjing dominan. Jadi bosnya. Asal yang lain bisa ngikut, oke. Okay. Gitu. Mungkin anjing ini anggap yang lainnya itu gembalanya dia kali? Bisa jadi, karena kadang-kadang pas lagi masih kecil yang instingnya masih agak kuat itu kaki orang aja digigitin karena mereka menggembalakannya dengan ngegigit kaki mencatok gitu ya? Iya. Nah, yang saya lidamen dari corgi ini apa? Pantatnya. Pantat? Gimana nih ngomongnya? Dia senang bagian pantatnya. Iya. Nah, ngomong soal pantat ya, masalah ekor. Kenapa ekornya ini nggak ada? Nah. Dulu corgi itu kan dibuat jadi anjing gembala ya, terutama yang Pembroke ya, karena badannya itu lebih ceper, lebih pendek daripada yang Cardigan. Kalau yang Pembroke itu rata-rata dipotong ekornya karena pas lagi gembala itu sering nyapu-nyapu rumputnya, terus banyak yang semak-semak yang berduri itu yang nempel-nempel, kayak duri-duri gitu nempel di ekor. Jadi, atau kadang-kadang keinjek sama gembalanya gitu loh. Jadi sama domba-dombanya mungkin ya. Ya mungkin gitu. Jadi mereka akhirnya memutuskan untuk setiap kali itu kalau bisa dipotong gitu. Nah, memang panjang aslinya seberapa? Oh, segini bisa. Begini loh. Ya, jadi hampir separuh badannya. Betul. Nah, kalau hampir separuh badannya mungkin keseimbangan juga pengaruh kali. Iya, jadi sering ekornya jadi lebih ngeganggu gitu. Nah, dipotongnya ini gimana caranya? Dioperasi atau? Ada, biasanya sih lebih baik ke dokter, dipotong sama dokter yang emang lebih berpengalaman lah ya. Itu dipotong, dioperasi. Di umur berapa sih? Biasa aku satu minggu ke atas. Satu minggu ke atas? Ya. Bukannya dua hari gitu ya? Enggak, kemarin mereka dua hari gitu kan mereka masih lemah ya. Saya tunggu sampai mereka sedikit lebih kuat, lebih udah bisa mandiri, lebih udah ini lah, baru saya kasih potong. Nah. Dan karena mereka punya sendi jari-jarinya, tulangnya kan antara satu ruas. Itu ruas antara ruas itu masih ada jarak kalau umur kecil. Oh, masih ada jaraknya. Jadi diikat lebih nggak terlalu gimana lah. Nah, saya sekarang mau ngomong soal papillon. Papillon. Nah. Keunggulannya apa anjing ini? Selain bisa, anjing pintar dia ini. Dia ada ke-8 terpintar, kalau corgi ke-11. Jadi ke-8 ini lebih pintar, yang ke-8 kalau ini ke-11. Iya. Nah, keunikannya apa selain pintar ini? Mereka sebagai anjing keluarga itu enak. Itu jauh lebih enak daripada anjing-anjing yang ngomong kasarnya, mereka tuh emang berisik. Ini berisiknya nggak sampai ngegangguin gimana? Nggak seperti anjing-anjing koin biasanya gitu. Terus mereka juga baik sama anak-anak. Oh, dia suka anak-anak ya? Diajak mau main lari, lincah, oke. Okay. Mau diajak main yang kalem-kalem dipeluk-peluk bisa. Dan mereka sering banget dipakai buat agility. Oh, anjing papillonnya agility? Agility, jago sekali. Itu kalau lari ngebut, udah kayak wow, udah kayak gumpalan bulu aja lari gitu. Nah, soal warna, kalau papillon ini ada berapa warna ya? Papillon itu sebenarnya intinya sih 3 warna lah. 3 warna? Ini hitam putih, ini coklat putih, ada lagi hitam coklat putih. Hitam coklat putih, ya. Party color ya? Ya, itu dihitungnya, bilangnya tricolor. Tricolor. Nah, Chef, dari kapan sih pelihara corgi ini? Ini dulu atau ini dulu papillon? Bareng. Bareng. Jadi pertama kali sekitar tahun 2006 saya ketemu sama suami, udah punya corgi satu lokal. Oh, udah pernah punya, ya, 2006 ya? 2006. Terus dari itu ketemu, ya pacaran lah. Terus ya emang belum mengenal yang namanya kayak dog show. Saya yang ngajakin ke dog show, oh lihat nih, tapi saya sendiri bukan peserta waktu itu. Cuma ngeliat-ngeliat, saya lebih demen main-main di anjing lah. Gitu, ikut klub, segala macam, kalau suami saya lebih enggak. Nah, terus dari itu berhubung dia suka sama papillon, dia pengen import.
dia impor langsung. Dia impor, habis dia impor, ada pertama-tama dia impor dari Amerika. Terus buntut-buntut dia mulai impornya banyakkan dari Jepang, dari Eropa Timur, situ lah. Terus itu sekitar tahun 2007. Corgi juga sama, Corgi kita coba breeding ini. Kebetulan hasilnya saya kepengen lebih dari itu. Akhirnya saya coba bahannya juga impor gitu. Oh. Itu juga 2007. Jadi dari 2007 ke 2009, Februari 2007 berarti 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, kalau breedingnya, antara Corgi sama Papillon susah mana? Papillon anaknya cuma paling satu atau dua. Oh, anaknya sedikit ya Papillon? Kadang-kadang bisa Foki, bisa dapat 3 atau 4. Kalau Corgi mungkin lebih banyak. Corgi ya? Umumnya, saya pernah satu, saya juga pernah 11. Nah, Corgi. Kalau masalah ngomong breeding ya, kan pasti ada anakannya. Anakannya itu kebanyakan dibeli sama orang rumahan atau ada yang beli untuk kebutuhan khusus, misalnya untuk anjing pelacak ya, enggak, kan? Atau anjing gembala gitu? Enggak, karena kalau misalnya di sini kan ngomong kasarnya Jakarta, Indonesia nggak ada yang ngegembalain anjing, hewannya pakai anjing gembala, jadi mostly benar-benar dipakai buat anjing piaraan di rumah. Gitu, anjing piaraan, anjing show, anjing lebih udah nggak sesuai yang sebenarnya lah. Nah, menutup ya. Menurut Shelly ya, buat Corgi ya. Sorry, mau nanya apa ya? Nah, menurut Shelly, Corgi ini cocok nggak untuk dipelihara oleh kebanyakan orang Indonesia? Cocok menurut saya, asal telaten. Jadi ada orang yang pembeli customer saya itu tinggalnya di apartemen, mereka bisa pelihara Corgi. Walaupun Corgi itu termasuk anjing medium, tapi mereka itu masuk apartemen nggak terlalu besar karena dia punya kakinya pendek kali ya. Jadi berat umumnya kira-kira di 10-15 kilo yang ideal ya. Banyak kan sih rata-rata kegendutan, cuman idealnya di 10. Jadi nggak masalah dipelihara di Indonesia karena kan ini kan bulunya pendek ya, tapi kan tebal ya. Tapi dia tebal. Jadi itu yang butuh adalah indoor. Indoor, mesti indoor ya. Kalau lebih baik indoor. Saya sih nggak pernah nyaranin orang yang oh ya boleh outdoor gitu, nggak boleh. Saya selalu indoor. Nah, kalau Papillon, menurut Shelly cocok nggak Papillonnya dipelihara di Indonesia? Oh iya, pasti. Pasti? Apa? Ada penyakit khusus nggak sih ini kalau Papillon ini? Papillon apa ya? Papillon nggak ada penyakit-penyakit yang gimana ya? Mereka kayak anjing mirip poodle lah, nggak terlalu banyak penyakit. Tapi kalau poodle mungkin di sini kan ada bulunya mengganggu, mungkin ada di bekat mata, dia nggak ada. Oh iya. Nggak ada penyakit sih. Nggak ada tear stain juga ini ya? Tear stain kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Tapi nggak sampai yang berlebihan gitu. Enggak. Selama ini saya piara Papillon sih nggak ada penyakit yang sampai aneh-aneh ya. Corgi juga kebetulan nggak sih. Nah, Dog Lovers Indonesia, sekian dulu bincang-bincang saya dengan Shelly tentang anjing Corgi dan Papillon. Nah, kalau Dog Lovers Indonesia yang tertarik dengan anjing Corgi atau Papillon, bisa menghubungi langsung ke Shelly Ramli. Alamatnya dan WhatsAppnya ada di bawah ini.